kembali lagi di bogotdaily.net. Kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian 4 dampak makan buah yang salah. Yuk langsung ke videonya. Yang ke-1, makan buah di saat perut kamu sedang kosong. Bahwa memakan buah saat perut kosong itu bakalan menyebabkan penyakit diare atau kembung. Yang kedua, makan buah sebelum atau sesudah makan itu akan mengurangi nilai gizi. Mitos menyebutkan apabila makan buah atau sesudah makan, maka nutrisinya akan hilang. Tentu saja itu bukanlah fakta. Yang ketiga, penderita diabetes diharuskan makan buah-buahan 1-2 jam atau setelah makan. Faktanya, bagi sebagian besar penderita diabetes, makan buah saat perut kosong sangat tidak dianjurkan. Yang keempat, waktu terbaik makan buah adalah di sore hari. Makan buah kapanpun akan selalu mendapatkan kebaikan. Tidak ada salahnya makan buah di waktu pagi. Nutrisinya bisa terserap dengan baik oleh tubuh meskipun dimakan pagi atau siang hari. Oke, itu aja yang aku kasih ke kalian. Semoga bermanfaat dan see you next time. Bye-bye.